سمع الله لمن حمده. Tadi Pak, mungkin beberapa orang anggapnya terkesan seperti kampanye ke ada politisasi itu di agenda ini Pak? Saya kira kalau kita lihat tidak ada ya yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan itu. Semuanya saya kira masih dalam sebuah koridor ya, tentu harus ada bumbu-bumbu biasa, saya kira itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jamaah, dengan majelis ini yang jumlahnya saya kira mungkin ratusan ribu ya kalau sampai di luar sana. Berarti statement dari Pak Zul tadi menurut Pak Fadli masih dalam batasan yang normal ya? Masih dalam batas-batas yang sangat normal ya. Beliau menyampaikan apalagi dalam sebuah kerangka bernegara, mengutip konstitusi kita dan sebagainya, saya kira itu semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya memang begitulah. Menurut saya ya jelas bahwa itu merupakan bagian dari ya tanggung jawab kita sebagai warga negara ya, masyarakat, dan kita juga kan harus menyalurkan aspirasi masyarakat ya.